ada satu sosok yang saran dia di sini. Ada sosok namanya Sari. Sari. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Bisa boleh kasih lihat? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Bisa laki-laki. Ini kok masih cewek. Karena masa lalu, bersayang, dendam, cinta tak terbalas. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Sampai detik ini. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa misteri yang terjadi di sini. Mungkin kita akan sama-sama lihat ke dalam. No. Kenapa? Itu apa, Mas? Yang ada di sini, jadi pas baru masuk tuh udah disambut sama berapa sosoknya kayaknya. Oh, Sarah di dalam. Ini lagi coba komunikasi bareng sama netizen kita juga. Sarah sama Wisnu tadi udah masuk. Karena Sarah sama netizen kita ini lagi coba berkomunikasi dengan sosok yang dilihat Sarah. Ini netizen kita juga agak sensitif dan peka ya? Bukan agak sih, emang sensitif. Emang sensitif. Jadi pas pada saat masuk sama-sama tuh dia juga, oh di sini ada ini, di situ ada itu. Oh, oke. Apa yang Mbak lihat, dia juga lihat juga. Oh sama ya, apa yang dilihat Sarah, dilihat juga sama dia. Halo, Sari.
Sari tinggal di sini ya? Sama laki-laki. Gak mau, sama aku gak apa-apa. Kamu mau cerita gak sama saya? Gak mau dia, Sari. Ya udah. Kamu kenapa bisa gak bisa ngomong sama sekali? Enggak, kenapa yang terluka lehernya? Kamu dibunuh? Bunuh sama siapa? Di sini ada makhluk yang lain gak? Selain kamu? Ada? Di mana? Oh, yang di tengah. Di tengah sini? Gak bisa ngomong. Gak apa-apa kalau gak bisa ngomong, keluarnya siapa? Aman, sir. Coba tolong gerakan pendulum ini. Gerakan? Iya.
Ini kamu yang pegang ya, bukan saya yang pegang ya. Oke, okay, apakah kamu salah satu sosok di sini yang sudah lama? Kalau memang iya, tolong berangkat mendulum ini. Agak kenceng ya? Iya. Ya berarti benar ya, Sardi, termasuk agak lama juga di sini. Lama. Thank you. Kan diem, sosoknya kan diem ya. Maksudnya nggak banyak bergerak, sekali dia bergerak kayak. Bisa boleh kasih lihat? Oke, ini dia sosok yang tadi kita ajak komunikasi. Tinggi. Ini ya, Sar ya? Dia sudah lama ini Fadi di sini. Sebelum ini bangunan ini ada juga udah tempatnya dia. Dia eksis di sini dia ya. Tapi ini cukup walaupun sosoknya mengerikan tapi dia tidak belum ngasih lihat energi agresif apa belum kali. Bu ya. Ada dua nih muncul nih. Ada dua. Di belakang kita. Kamu nyium sesuatu enggak? Cium. Cium apa? Bau. Bau apa?